Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, seperti biasa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu jaga protokol kesehatannya. Kali ini, seperti biasa, saya akan membagikan video memasak. Tapi sebelum ada video memasak, saya mau membagikan kegiatan Zidan yang sedang ngemil jajan Tini Wini Biti. Ini di dalamnya ada kayak puzzle gitu ya. Jadi kita harus ngumpulin puzzle sesuai sama peta yang ada di gambar ini. Kita juga bisa download aplikasinya. Zidan udah lumayan banyak dapat puzzle-nya. Jadi dikumpulin setiap beli jajan Tini Wini Biti-nya. Nah ini ada penjelasannya, itu nanti ada di dalam jajannya ya. Ini pagi kemarin nih saya coba dandang ini buat ngerebus, buat kukus ini ya, ubi. Nah dan ternyata hasilnya enak empuk. Sekarang saya mau memasak sayur bayam, sama saya campurin jagung. Terus saya juga bikin tempe goreng tepung. Ini masaknya sederhana banget. Ini saya belanja udah 2 hari yang lalu karena di dalam kulkas. Jadi bayamnya juga udah agak layu tapi gak apa-apa. Masih bisa dimasak. Oh iya maaf, tadi saya bilangnya mau bikin tempe tepung ya. Enggak, saya mau bikin tempe orek. Tapi bumbunya juga bener-bener minim banget karena saya lupa ternyata bumbunya di kulkas tuh tinggal bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Jadi bumbunya sederhana banget, simpel banget. Nah ini saya sedang mengiris daun bawang, rencana mau buat bakwan. Itu tempatnya bekas kemarin saya bikin tempe tepung. Nah ini kolnya saya iris dulu. Kolnya saya iris dulu, terus setelah itu wortelnya.
Nah, ini setelah bikin tempe orek, saya bikin sayurnya. Maaf ya ada suara Zidan. Ini sayur bayamnya juga sama, bawang merah sama bawang putih bumbunya. Simpel banget, pakai gula pasir, garam penyedap rasa aja. Untuk bumbu-bumbunya biasa saya kasih di link di deskripsi ya. Soalnya Zidan lagi rewel. Udah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak hemat, sederhana, simple. Bye-bye. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.